Terang merah dan bulan sabit merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka, dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuannya ialah melindungi. Ya, jadi hari ini saya ada di Universitas Warmadewa sebagai juri lomba W Faktor yang diselenggarakan oleh KSR Unit Universitas Warmadewa. Seperti apa keseruan lomba hari ini? Mari kita saksikan bersama di channel saya ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kemudian apabila bermanfaat, kawan-kawan silakan bisa share konten ini di media sosial milik kawan-kawan semua. Yuk kita saksikan bersama seperti apa keseruan lomba karikatur pada acara W Faktor 2019 yang diselenggarakan oleh KSR PMI Unit Universitas Warmadewa. Ya, di sini bisa kita lihat para peserta sudah mulai membuat karikatur secara manual. Ini jumlah pesertanya cukup banyak. Ya, dari segi media yang digunakan juga bervariatif. Ada yang menggunakan pensil warna, ada juga yang menggunakan watercolor dengan teknik yang sudah mereka kuasai masing-masing. Ada juga yang menggunakan krayon, ya. Memang di sini mengenai media untuk pewarnaan dibebaskan. Dari segi outline juga ada yang menggunakan drawing pen, ada juga yang menggunakan spidol untuk outline daripada gambar yang mereka buat. Jumlah pesertanya adalah mencapai 21 orang dari PMR, SMU, SMK seprovinsi Bali.
luar biasa, semua peserta kreatif-kreatif sekali dalam mengekspresikan dirinya, menerjemahkan tema yang diberikan oleh para panitia. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan imajinasi, mempertahankan ide dalam setiap goresan-goresan yang mereka buat. Semua peserta sangat berpotensi, sangat kreatif. Jadi ini pesertanya luar biasa. Jadi sudah kita saksikan bersama penyelenggaraan lomba karikatur serangkaian acara WIPAKTOR yang diselenggarakan oleh KSR UNED Universitas Warmadewa. Jadi hasil karyanya bagus-bagus semua pesertanya, cukup fantastis karena keterampilan mereka dalam membuat karikatur itu sangat mumpuni. Oke, jangan lupa subscribe channel saya ini, kemudian like-nya juga, jangan lupa komen dan share jika konten ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton vlog saya ini, dan sampai jumpa di vlog saya yang berikutnya.